Oke, sobat semuanya, selamat datang kembali di channel Aida 22. Dan di video kali ini ikan gua yang locality Channamaru Yellow Centaurum ya, yang size-nya itu 40 cm. Ini warnanya kembali lagi menjadi warna black ya, atau disebut juga dengan buluk kalau kata keepers Channa ya. Ini warnanya buluk banget, hitamnya parah banget. Ini udah ada 3 hari ya warna si ikan kayak gini. Dan gua akan menjelaskan penyebab-penyebabnya ini kenapa ya warna si ikan kuningnya itu nggak keluar, malahan menjadi warna black atau warna hitam. Jadi kemarin itu hari apa ya, udah ada 3 harian lah ya. Ini tank ini gua kuras penggantian air dikarenakan ini udah lama banget ya, udah 2 minggu lebihan gak gua ganti. Jadi kemarin-kemarin itu gua ganti airnya, gua kuras semuanya sampai pasir-pasirnya gua bersihkan sama filternya ya. Dan dari awal itu tank ini gua pakai heater ya, pakai heater di set 30. Dan kemarin ada kejadian pas gua pengurasan tank itu heaternya itu pecah sob. Jadi gak sempat gua cabut ya pas pengurasan air. Efeknya heater tetap nyala, posisi gak terendam, kecipratan air, auto langsung pecah sob. Jadi semenjak itu gua isi air lagi dan kondisinya gak pakai heater atau penghangat. Dan efeknya ya kayak gini sob, warna si ikan menjadi warna black buluk ya, dikarenakan perubahan suhu. Jadi si ikan itu gak nyaman sob sama kondisi air yang dingin kayak gini. Tuh kan warna kuningnya cuma segitu doang sob, cuma napaknya segitu doang ya, tuh dari kepala tuh. Jadi nggak kuning kayak dulu lagi ya, kayak video-video sebelumnya itu udah ada. Jadi kuningnya cuma sekedar kepalanya doang. Jadi itu sob, penyebabnya jadi si ikan itu nggak nyaman ya sama suhu yang dingin. Dikarenakan ini dari awal kejadian yang bulan-bulan kemarin itu kan teratasi ya. Jadi si ikan ini doyannya itu nyamannya itu di suhu yang hangat. Dan sekarang menjadi suhunya dingin lagi sob. Ini sangat dingin banget airnya, dikarenakan air yang ada di rumah gue ini kan ngambil dari apa sih namanya, dari pegunungan ya, dari langsung sumbernya. Jadi suhu airnya dingin ya. Ditambah sekarang cuacanya kan lagi musim hujan ya, ini sangat dingin banget. Dan efeknya ini ke si ikan warnanya, nggak gue pakai heater selama 3 hari, warna si ikan gak stabil sob. Jadi warnanya itu kebanyakan warna black hitam ya. Itu sempat warnanya warna kuning, cuma ya kayak gitu warna kuningnya. Ntar gua goda dulu. Tuh, parah banget. Tuh kan, parah banget sih ini warnanya. Jadi intinya sob, si ikan itu nggak nyaman ya dengan kondisi stres lah. Kondisi air, perubahan suhu yang sangat drastis dari tadinya hangat di set 30 derajat Celcius dan sekarang suhunya dingin banget. Dan efeknya kayak gini. Dan ditambah lagi ini ikan emang agak kurang sehat ya. Semenjak gua penggantian air, ini mata si ikan itu agak sedikit berkabut. Kita akan lebih dekat lagi. Nah, di sini sob. Nah ini ya, ini mata si ikan itu agak berkabut kiri kanan sama tuh. Ini kondisi ikan lagi gak sehat ini. Sangat matanya itu berkabut ya,
Jadi ada warna kayak warna putih. Harusnya kan itu kalau ikan yang sehat itu warna si apa? Si matanya itu bening, sob. Oke, bentar. Nah, ini ya. Jadi itu ya, sob. Kejadiannya itu kemarin penyebabnya yang pertama itu perubahan suhu. Jadi si ikan gak nyaman dan efeknya kayak gini. Dan masih banyak faktor-faktor lainnya. Kalau gue pribadi sih, penilaian gue pribadi kalau buat si Cana Maru, buat ke warna itu emang harus yang pertama itu ikannya itu harus benar-benar nyaman, sob. Harus benar-benar nyaman di tanknya, dari mulai dari settingan tank, suhu air, ya kan. Kalau ikan udah nyaman, meskipun suhunya dingin atau settingan tanknya biasa ya, warnanya itu akan tetap stabil. Warna kuningnya itu akan pekat ya, nggak kayak gini menjadi warnanya buluk banget ini. Dan gue belum sempat lagi beli heater lagi ya. Nanti untuk kedepannya gue akan pasang heater lagi. Kita akan lihat perubahan dari si Cana Maru ini akan kembali normal atau enggak ya. Untuk saat ini ya kayak gini warnanya, belum keluar lagi warna kuning pekatnya ya. Paling ya kayak tadi, jadi dari si kepala itu warna kuningnya sedikit. Nah kayak ini nih, ini warna samar-samar kuningnya itu nggak keluar meskipun gue umpan menggunakan kaca cermin. Ini kita akan coba ya, kita akan goda menggunakan kaca cermin, ini malahan lebih parah lagi. Nah ini sob, ini gue lagi goda pakai kaca cermin kayak gini. Ini ke si ikan malah warnanya itu nggak keluar. Tuh, tetap aja warna hitam. Tuh kan? Kalau minggu-minggu kemarin kan, bulan-bulan kemarin itu di video sebelumnya, ini kan kalau dikasih ke cermin itu warnanya itu kan lebih pekat lagi ya. Tapi jangan khawatir buat kalian yang ngekip ikan-ikan Cana Maru ya, kalau ya kayak gini, melihara Cana Maru itu nggak selalu warnanya itu seto ya, warnanya itu kuning terus. Kadang ada apa sih, mode gelapnya ya, kayak gini kalau sebut juga dengan buluk lah. Jadi bagi kalian nanti koreksi sendiri itu ikannya kenapa warnanya menjadi kayak gitu, apakah settingan tanknya kurang apa, mencari buat si ikan nyaman lah. Gua aja ini dulu udah berapa kali ya, dari settingan tank sama apa, ketinggian airnya, suhu airnya, nanti juga ketemu lah. Soalnya kalau setiap ikan itu beda-beda karakter ya, nggak sama. Kadang juga ada ikan yang nyamannya di suhu air dingin, kadang-kadang settingan tanknya suka yang polosan atau backgroundnya warna gelap ya kan. Itu balik lagi ke karakter ikannya masing-masing kayak gimana. Buat jadi balik lagi ke kita sendiri, cara menanganinya, karakter si ikannya itu kayak gimana ya. Kalau ikan ini ya kayak gini sob, setelah gua apa penyebabnya itu ya, nggak pakai heater, suhunya dingin, ya kayak gini warnanya menjadi gelap. Jadi si ikan itu gak nyaman. Gak nyaman dalam kondisi air yang suhunya dingin, sob. Dan gue juga itu lagi apa sih, mencoba ya di bagian di bawah itu gue pelihara juga. Bentar. Nah yang di bawah situ ya sob, itu ada Cana Maru Yellow Centaurum, ukurannya itu kurang lebih ada 25 sentian lah. Itu gue coba menggunakan daun ketapang, soalnya itu barnya itu malah memudar ya. Sama calon bunganya itu lama banget, gak keluar-keluar.
Ya mudah-mudahan sih dengan metode kayak gini, menggunakan daun ketapang pekat dan tanpa pencahayaan, dan pakan itu gue menggunakan cacing ya. Mudah-mudahan sih mempercepat pertumbuhan bunga. Nanti kita akan lihat aja perkembangannya kayak gimana. Ini udah ada 2 mingguan lah, 2 mingguan lebih ini gue taruh di bawah ini tanpa pencahayaan sob. Siang malam itu tanpa pencahayaan, jadi gelap kayak gitu. Nanti kita akan review bagaimana perkembangannya ya. Dan kita akan balik lagi ke si Chana Maru yang size 40 cm ini. Jadi kayak gitu ya sob, ini penyebab si Chana Maru Yellow Centaurum ini warnanya jadi kembali lagi menjadi buluk. Itu dikarenakan gue kemarin pasang heater atau penghangat ya. Mudah-mudahan sih nanti kita akan lihat aja kita akan coba pasang heater kembali, apakah ikan ini kembali lagi warna kuningnya atau enggak. Kita akan lihat aja nanti untuk kedepannya. Oke sob, mungkin cukup sekian video kali ini. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan bagi kalian yang baru bergabung, bila kalian suka, silahkan kalian klik dulu tombol subscribe-nya, like dan komen. Share ke teman kalian dan nyalakan icon loncengnya sampai terlihat berdering. Supaya kalian tahu info-info video terbaru dari channel Aida 22 ini. Dan terima kasih banyak atas dukungan kalian, support kalian yang udah nge-subscribe channel ini. Supaya gue lebih semangat lagi bikin konten-konten yang lebih menarik lagi dan lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di next video selanjutnya.